Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'adzim. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan segenap jemaah Masjid Al-Muslimun, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang mampu menghantarkan kita di majelis yang mulia ini hanyalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat kesadaran, dan nikmat pemahaman. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, dengan izin dan iradahnya, di malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan maghfirah Allah, Allah hadirkan kita, Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Harapan dan doa kita, seluruh rangkaian ibadah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga mengalir kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, tidak terasa lebaran sebentar lagi. Sebentar lagi tiba lebaran. Betul enggak, Pak? Jangan pusing ya, Pak. Kalau belum beli baju, yang penting kita ibadah jalan terus. Ada tiga peristiwa yang kita semuanya akan mengalami dan mungkin sudah mengalami kemarin, hari ini, dan di masa yang akan datang. Tiga peristiwa ini pasti kita akan mengalami. Kita tidak akan mampu menghindar dari tiga peristiwa. Teringat sebuah nasihat yang disampaikan Malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nasihat ini pada hakikatnya untuk kita sebagai umatnya. Apa nasihat Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, isma' sita wa innaka majidun. Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, tapi ingat, kamu akan mati. Nasihat ini memang ditujukan kepada Nabi kita, tapi pada hakikatnya sekali lagi ini sangat ditujukan kepada kita semua. Kenapa? Karena kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Kehidupan inilah yang menyebabkan kita melakukan aktivitas. Kehidupan inilah yang membuat kita beramal kebaikan, dan kehidupan inilah yang membuat warna-warni indahnya dunia. Tapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan pada saat ini, kemarin, dan yang akan datang, semuanya akan dihentikan oleh yang namanya kematian. Suka atau tidak suka,
rela ataupun tidak rela, ikhlas ataupun tidak ikhlas, semua kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan hidup kita tidak sampai di dunia ini. Ketika kita sudah kembali kepada Allah dengan kematian yang Allah berikan kepada kita, yang sengaja waktunya dirahasiakan oleh Allah, ketika kita melihat saudara kita, orang tua kita dimasukkan alam kubur, siapa yang mampu menemaninya? Begitu sayangnya kita kepada ayah bunda kita, begitu sayangnya kita kepada anak istri kita, tapi seandainya di antara mereka meninggal dunia, tidak ada satupun di antara kita yang mau menemani di alam kubur. Ini peristiwa saya alami sendiri, dan mungkin Bapak juga mengalami semuanya. Beberapa waktu yang lalu, hari Jumat kemarin, ibu saya dipanggil oleh Allah. Dan hari ini kabar kakak kandung saya masuk ke ruang ICU. Inilah ujian, semua manusia akan mendapatkan ujian. Tapi kehidupan akan terus berjalan, silih berganti, dan kita sedang mengantri menuju kematian. Kalau kematian ini tidak bisa dihindarkan, kita hanya berikhtiar ketika kita sakit berobat, itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Tapi satu hal yang jelas, kematian akan menimpa kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Maka seandainya kehidupan ini sangat kita inginkan, dan apapun yang kita inginkan kita raih dengan berbagai macam cara, silakan. Silakan kamu gunakan berbagai macam cara untuk menggapai kebahagiaan di dunia. Yang halal kamu larang, yang dilarang kamu kerjakan, silakan. Tapi ingat, semuanya akan ada akhir kehidupan yang bernama kematian. Dan kematian bukan akhir segalanya. Kematian adalah cara Allah mengembalikan kita untuk meminta pertanggungjawaban kehidupan kita di alam dunia ini. Maka ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, yuk sama-sama kita manfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita masih ada di bulan suci Ramadan, 10 hari terakhir. Berapa banyak saudara-saudara kita permisi satu demi satu meninggalkan barisan. Yang dulu di awal bulan Ramadan begitu gigih mempersiapkan dirinya untuk sholat bareng, sholat tarawih berjamaah dengan kita. Tapi karena satu dan lain hal, satu demi satu meninggalkan sholat yang dulu pernah diisi. Padahal Ramadan belum selesai. Betul bayar. Yang kedua, pesan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wahbib mangsita fa'innaka mufahimu. Wahai Muhammad, cintailah siapapun yang kamu cintai. Tapi ingat, semuanya akan berpisah. Siapa di dunia ini yang tidak sayang kepada keluarga? Siapa seorang ayah tidak sayang kepada anaknya, suami tidak sayang kepada istrinya? Semua manusia ketika punya akal pasti akan menyayangi anak, istri, keluarga, sahabat, dan temannya. Siapa yang tidak cinta kepada pekerjaan yang hari ini digelutinya dengan menghasilkan gaji yang besar? Siapa yang tidak suka dengan jabatan yang begitu besar yang membuat dia status di masyarakat yang naik? Semua orang menyukainya. Bahkan ketika ingin mencapai kedudukan yang tinggi sekalipun, dia kadang-kadang menggunakan berbagai macam cara agar tujuan pangkat jabatan kedudukan dicapai. Tapi berapa lama semua yang akan kita miliki? Berapa lama akan kita bersama dengan anak istri kita? Berapa lama kita akan hidup dengan orang tua kita? Hari ini pun ketika orang tua kita masih ada sekalipun, kadang-kadang kita dengan orang tua sudah jauh. Orang tua di mana, kita ada di mana? Kata di mana, ada di mana? Kita dipisahkan oleh jarak dan waktu. Tapi nanti kita dipisahkan dengan kematian, maka semuanya akan tinggal kenangan. Jabatan yang hari ini kita pertahankan, yang kita perjuangkan, berapa lama? Kira-kira umur 58 tahun sudah pensiun. Betul Pak? 58 tahun pensiun, mau jenderal, mau siapapun pensiun. Lalu di mana letak? Apa yang kita lakukan? Hanya bagaimana kita memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita dengan rasa
subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada anak istri, kita cinta kepada orang tua, kita cinta kepada sahabat, kita cinta kepada dunia ini. Jadikanlah semuanya sarana untuk menggapai marhabatillah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mencintai sesuatu, menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, cintailah orangmu. Siapa yang kamu cintai, sederhana saja. Boleh jadi hari ini yang kamu cinta, besok yang paling kamu benci. Bencilah kepada seorang atau siapapun sekedarnya saja. Boleh jadi hari ini yang kamu benci mati-matian, justru besok yang paling kamu puji, yang paling kamu cintai. Ingat, cinta adalah anugerah. Cinta adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Maka manfaatkan cinta ini untuk menghadirkan Allah dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Yang terakhir, pesan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wa'mal ma'asita fa'innaka ma'asiyum fi. Wahai Muhammad, berbuatlah sekedarmu, tapi kamu akan mendapatkan balasan. Wahai Tohirin, wahai Bapak, Ibu, Jamaah Majelis Muslimun, berbuatlah apapun yang kita inginkan, tapi ingat, semuanya akan ada balasan terhadap apa yang kita perbuat di alam dunia ini. Ingat, saudara-saudaraku, ketika hari pagi kita keluar dari rumah kita, melakukan berbagai macam aktivitas, kegiatan, tentang apapun bentuknya, apakah itu sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai pejabat, di situ ada peluang untuk melakukan kebaikan atau ada peluang untuk berbuat dosa atau maksiat. Karena hidup ini merupakan pilihan. Ketika kita berjalan dari rumah ke tempat kerja, bahkan kita di tempat kerja itu sendiri, kita akan berhadapan dengan mana hitam, mana putih, mana yang hak dan mana yang batil. Silakan mau gunakan yang hak atau yang batil, tapi ingat akan ada balasan. Ketika ibu kita, bapaknya, semuanya melakukan kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita, maka Allah pun akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Hal jazakul ihsan illa ihsan. Bukankah kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan? Begitu juga ketika kita berbuat zalim kepada orang, kita memfitnah, mau baiknya hancur karena fitnahan kita, yang orang itu tidak tahu kita zalim kepada orang lain, dia tidak bisa membalas dengan kezaliman yang kita lakukan. Tapi ingat, Allah akan membalas kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Begitu juga ketika orang lain zalim kepada kita, yang kita tidak pernah tahu dia berbuat zalim kepada kita, ingat, Allah tidak tidur. Allah akan membalas setiap perilaku hamba-hambanya, baik yang dilakukan kebaikan maupun keburukan. Maka berbuatlah sesuka hatimu, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasan. Tapi kita sebagai manusia yang punya akal, manusia yang diberikan hidayah berupa dinul Islam, maka kita pasti akan memilih untuk berbuat kebaikan. Karena kita berharap dengan kebaikan yang kita lakukan, kita semuanya akan mendapatkan keberkahan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ingat, ibadah puasa yang kita lakukan hari ini adalah sarana untuk mencapai kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takwa kepada Allah. Takwa bermakna disiplin, yaitu melaksanakan perintah Allah dan bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Artinya, di luar Ramadan sampai kita masih hidup, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita diberikan amanah oleh Allah banyak harta yang kita miliki, jangan pernah kita pelit kepada orang lain ataupun pelit di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang dermawan, yang rajin bersedekah di jalan Allah, yakinlah Allah akan membalas perbuatan yang kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semuanya, membimbing keluarga kita semuanya,
agar senantiasa istiqomah dalam berbuat kebaikan sampai ajal saatnya Prabu kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Di penghujung kultum yang sangat singkat ini, mari sama-sama kita baca Al-Qur'an suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan barokah suratul Fatihah. Bayangkan orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sudah kembali kepada Allah. Hanya minta kita semuanya Allah mengampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah lapangkan alam kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya Allah menjadi jannah. Dan kepada orang tua kita yang masih hidup bersama kita, marilah kita muliakan orang tua kita. Kepada saudara-saudara kita yang masih hidup, jangan pernah ada dendam di antara kita dengan saudara sekandung maupun tetangga atau yang lainnya. Karena dendam kita kepada mereka akan menghalangi kita dan menuju kesukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatiha. Wa kulliyatin salihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya dari lubuk hati saya paling dalam, dan sebentar lagi hari raya Idul Fitri, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila selama saya berinteraksi dengan pengurus DKM Masjid Al-Muslimun dan para jamaahnya ada tutur kata, tindakan maupun yang lainnya yang jauh daripada harapan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.